Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Militer Israel melakukan serangan secara besar-besaran ke wilayah Jenin, tepi barat Palestina, pada hari Senin 3 Juli waktu setempat. Serangan udara dan darat Israel tersebut pun mengakibatkan korban tewas berjatuhan dari pihak Palestina. Sejumlah korban tewas diperkirakan akan bertambah karena kemungkinan banyak yang terkubur puing-puing bangunan yang hancur digempur rudal-rudal Israel. Pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi pihaknya melakukan serangan secara besar-besaran tersebut. IDF mengatakan serangan itu sebagai bagian dari operasi kontra-terorisme di dalam kota dan di kamp pengungsian Jenin. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran Israel diklaim sebagai markas bersama milisi gabungan Palestina di Jenin. Lokasi itu diyakini Israel sebagai titik kumpul para milisi, tempat penyimpanan senjata dan bahan peledak, serta merupakan pusat komunikasi para milisi sebelum melakukan serangan ke Israel. Markas itu juga diduga Israel sebagai tempat pelarian para teroris yang diburu IDF. Media Palestina sebelumnya melaporkan bahwa lusinan serangan dilakukan terhadap kota tersebut dan jumlah pasti korban tewas belum bisa dipastikan. Sejumlah pasukan Israel menyerbu Jenin setelah serangan udara dilakukan. Aksi baku tembak antara pasukan Israel dan milisi Palestina pun meletup. Sebelum melakukan serangan, IDF mengklaim telah menyebarkan peringatan kepada warga Palestina di Jenin. Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, menyerukan kepada warga Palestina di tepi barat untuk mendukung Jenin dan membela rakyatnya menggagalkan rencana musuh.